tapi bang gua enggak ada bang duit gua bang. Boros lu ya lu. Boros lu mah. Emang apa sih kalau boros kan demi Insta story, bro. Tapi katanya Gen Z itu adalah orang-orang yang impulsif buyer. Kalau Halda ada enggak yang gitu-gitu, impulsif? Lu harus beli korek kupingnya ada CCTV-nya. Gua pengen lihat gendang telinga bang, bentuknya kayak mana? Takut ada yang main ya gendangnya. Tapi jujur, ini jujur aja nih. Lu suka enggak sama Jurayu? Iya, teman tapi sayang. Oh. Aku bukannya pick me girl ya, tapi aku... Pick me girl. Pick me girl katanya. Pick me girl. Pulang kantor ngopi di kafe. Lepas nonton habis gawe. Ngobrolin topik yang lagi rame. Karena artis yang kece. Hanya di Saldo. Saling dengar obrolan dari BRI. Ini, Zoom. Bukan. Ah, ini Zoom ini. Oke deh. Iya, Bu. Siap, Bu. Iya. Hah? Iya, Bapak. Maaf. Ternyata Bapak. Ini yang sering tanggul pakai bulu mata sih, cek ini nih, Bu. Iya, saya juga sering gitu sih, Pak. Iya, siap, Pak. Aman, aman. Itu deck-nya udah aku kirim di email sih. Pak. Pak. Diam aja, ngapa sih marah? Pak, marah bagaimana? Pak, halo? Aduh, internetnya bunga! Sini, duduk. Apaan sih? Kutilang pantat kuning lo ya. Apaan kutilang pantat kuning? Medit banget, korek banget sih gue lagi pakai dimatiin wifi-nya ngapa itu? Lu lagian gak pernah mesen, males gue kasih wifi, lu buka warnet lu. Ya ilah, makanya ini lagi kerja. Lu ngerti Zoom meeting ya sih? Zoom meeting? Apa? Bukan apa level gue sih, kalau lu gak ngerti ngomong begini nih. Apaan emang? Gak nyampe apaan nih. Apaan emang coba? Ya itu gue WhatsApp dah. Belum dapet ya? Iya, Zoom meeting tuh. Gue lagi meeting nih. Zoom, pakai Zoom, aplikasi Zoom. Ini ada di internet, harusnya nyanya. Iya. Harus masuk ini. Ya makanya lu sekali-kali lu belanja ke makan apa kek. Gue sampe, nih gue sampe gak bawa buku menu. Saking apalnya lu mesen apaan? Apa pesanan gue tiap hari? Air putih. Iya. air putih lagi. Tapi kalau gue mesen yang jus-jus, yang berwarna, ntar kalau ada jegel, tungguin aja. Jegel yang bayar? Kebiasaan lu! Iya, udah pokoknya nyalin dulu. Pak, halo. Maaf nih, Pak. Udah, tar dulu bentar gue nyalain. Nyalain lagi ya? Ya. Iya. Buat tau. Bunga! Assalamualaikum. Satu aja gue udah capek sebenarnya nih. Ada dua nih. Satu udah capek nih. Lu lagi ngapain? Ini siapa? Ini siapa? Assalamualaikum. Salam. Terus sehat gak? Ini tetangga gua. Saya gak nanya. Saya belum nanya. Saya belum nanya. Eh, gak tau. For your information aja, oh, bro. For your information. FYI, FYI. Tau, FYI. FYI. Iya. Lu ngapain jerawat kiong kemari? Ngapain? Mana ada jerawatnya? Ngapain? Gua mau minjem duit dong. Hah? Apaan? Gua mau minjem duit. Iya. Minjem duit. Ya. Lu bayangin tadi dia bisikin lu aja cemprengnya kedengeran. Iya. Ya gua mau minjem duit dong. Lu kan punya warung nih. Iya, gua tahu. Cuma kan lu lihat pelanggan gua. Pelanggan gua cuman pakai wifi, cuman air mineral doang. Lu bayangin. Wah, panjang banget ya. Tinggi banget bisa, itu. Bisa-bisaan lu. Di sini lu cuma pengen wifi-an doang kan lu? Iya. Hajar dah, hajar dah. Lu sebel banget dah menyedia. Ngeluarin duit cuma 6.000, pengen lama-lama lu di sini lu. Pantesan kata gua lu kagak sukses-sukses ya? Iya kan? Kesel banget gua, lu lagian udah kaya, endorsan banyak, nenek lu jaga biliar, ngapain sih lu minjem duit? Nenek-nenek jaga biliar gimana ngerjainnya sih? Dorong koinnya kan berat banget, jeng-jeng. Kuat nenek dia keluar lagi. Kuat nenek dia. Itu kan nyusunnya harus cepet kalau nenek-nenek mam gimana? Lu atu-atu nih. Lah, lu belum dia enggak tahu ya nenek gua gimana. Di Depok ada biliar slow motion ya. Kata gua ini laptopnya bulukan ya. Ini udah ikut gua kerja kemana-mana. Ini laptop bersejarah makanya seperti ini. Gua bukan enggak mau ganti. Emang enggak ada duit. Ya enggak cocok muka-muka jadi cowok karir kagak cocok. Cowok kurir mungkin cocok. Nganter gua COD dong gua. Gimana? Apa? Ada enggak? Lu soalnya gaji gua endorsan gua dipotong sama kakak gua. Ya
Ya Allah, kambing dipotong. Tahu kata gue ya. Jangan-jangan lu yang boros. Enggak. Lu boros. Lu suka nonton konser di Nurul lu, gue tahu. Oh, iya. Boros kan lu. Boros kan gua kan? Tangan lu gini coba lihat. Enggak gini. Gini. Lihat. Tahu dah gua dah. Mukanya basah banget. Ini lagi fresh. Emang kagak ada AC-nya ini. Lu mau Bang, kalau kemana-mana skripnya jangan dibawa, Bang. Skripnya taruh. Banget ini. Ya ampun, kata gua. Gua udah kayak Anwar ini mah, bocor banget ini udah. Badannya lepek bener kata gua. Sama apaan? Sama orang BRI. Dia bisa ngatur keuangan lu, bisa ngatur hidup lu, pernikahan lu, semuanya bisa atur deh. Masalahnya ada pengaturannya buat uang, tapi uangnya kagak ada. Gimana? Apa yang mau diatur? Duitnya ya, kan? kagak ada. Ya tapi minimal lu punya ilmu buat ngaturnya dulu. Ya, lah coba kenalin gua dong, gua pengen banget. Bang Gegel namanya. Halo semuanya. Halo Bang Gegel. Halo. Sini. Bunga, pesen yang enak-enak. Jangan lupa, ada Gegel. Pesen makan dulu. Mix shake. Mix shake. Banana fruit. Emang monkey friend nih. Monkey friend. Emang teman monyet. Iya. Enggak dikasih ya, enggak dikasih ini ya gara-gara pesennya belum pesen ya. Enggak dikasih wifi ya. Tolong lagi, Gel. Ini mau Zoom meeting gue nih. Sumpah deh, kalian ngobrol berdua dari luar kayak orang berantem. Rompiang. Iya. Ini suaranya. Gue tahu lu. Ini abang-abang Dedis Home kan? Dedis Home. Kenapa ini? Ada apa ini? Bang Jegel, nih. Teman-teman gua dia mau minjem duit, Bang. Mau minjem duit? Iya, lu ada enggak? Lu kan orang BRI tuh. Banyak iya, betul, kan. Iya betul. Kau tuh terkenal, tahu di mana-mana ada sama Arapa. Tapi Bang, gua enggak ada, Bang, duit gua, Bang. Boros lu ya lu. Boros lu mah. Emang apa sih kalau boros kan demi Insta story, Bro. Demi Insta story, kuda lu masukin non. Lu kemarin ada kuda tadi dulu. Nih, nanti gua tahu deh cara memanage uang biar kita tetap chill di tanggal tua. Kayak jadi gampang. Ini paling benar hidupnya paling tertata nih. Beneran? Itu bisa enggak diambilin dikit aja duit dari BRI? Bisa, itu namanya mencuri. Iya. Kita ambil nih buat kau. Ya aku enggak ada pekerjaan udah hilang. Ini dipecat dong penjara. Iya. Lagian gue ngapain sih pinjem duit nih gara-gara ini sama Jirayu nih di mana-mana syuting apa semua duit enggak ada. Hanyut. Jadi gue tuh inian, yaitu buat ngedate gue di Margo City. untung sama Jirayut ya, disingkat Hanyut. Iya. Coba sama... Sama Bang Diki, jadinya Daki. Tapi ya, kalau kita dengar cerita Halda ini lumayan, menurutku lumayan bisa, apa namanya, apaan? Banyak hal yang bisa kita tiru. Ini kan awalnya tuh dompleng kakaknya kan? Dompleng apaan? Gampang. Digendong orang polo. Iya, ngegandeng mulu sama Harapa. Lu kan terkenalnya gara-gara Harapa kan? Gua enggak suka gandengan, Bang. Iya, ngerti. Cuman dalam proses karir lu, kata Bang Jegel, lu kan mendompleng, artinya ngikutin Harapa nih sampai lu jadi terkenal. Satu mobil. Apaan sih? Lu SD kena ini enggak sih vaksin polio tuh kenapa? Kena vitamin-vitamin gitu enggak sih? Lu mau tau enggak sih? Wali kota Depok aja capek banget punya rakyat kayak dia. Tahu heran banget lu. Itu gua dipanggil sama dipanggil kuasa, lagi. Yang makuasa. Jangan. Udah kagak ada dong gua. Iya. Taunya masih ada gua. Tapi kaget gua. Tahu. Enggak, gua jadinya gini. Arapa. Oh, nelponnya di Praga ini, nelponnya ya. Arapa. Ya gimana sih? Oh iya. Loudspeaker, Bro. Oh iya. Loudspeaker, Bro. Ya, benar. Nah, kayak gini. Arapa, boleh enggak sama adeknya? Kan lucu tuh di konten-konten Instagram sama TikTok. Terus akhirnya, "Oh, ya udah, boleh-boleh, asal deal budget aja." Anjay. Tapi lu dikasih tahu enggak kalau itu ada budgetnya? Nah, tadinya gua enggak tahu berapa harga gua. Sejujurnya nih ya. Jadi begini. Dia nih. Kasih tahu dia. Jadi selama hampir 3,5 tahun Arapa tidak membayarkan, sebenarnya itu dibayar. Beneran? Abis itu
trending 2. Anjay. Langsung booming kemana-mana itu mah. Apaan sih? Maksudnya begini mulu ngomong. Bang, ini kayaknya vibes gue waktu pertama kali muncul tuh udah. Vibes. Aduh. Odol lu udah mau habis masih digulung tuh. Ngomongin vibes. Tahu. Tapi ya dari dulu ya, Halda ini kan viral gara-gara dia bilang cita-cita lu apa pengen mobil Brio. Brio. Ya. Gara-gara itu. Sekarang ya. Mobil lu udah lebih dari satu ya? Jadi gua kan pengennya mobil Brio kan, ya. Karena duit gua kelebihan jadinya BYD. Najis banget ini orang, sombong banget nih. Sombong banget nih orang. Eh itu mobil baru gua. Mobil ramah gua namanya Rusida. Kok Rusida? Iya. Iya. Namanya itu gue namain Rusida karena namanya Ras. Oh, mereknya Ras. RS-nya Rusida. Mobil Toyota Ras kan itu. Namanya Rusida. Kalau yang ini nih BYD ini apa namanya? Itu masih Inden. Sombong banget. Sombong banget. Sabar-sabar guys, ini guys. Sabar-sabar. Sian banget nih. Oh, belinya di pameran. Iya, gue kemarin ke Gias. Gias. Gias lu. Jangan. Lu mau ke stadion Gias bilangnya Gias. Gias, Bang. Gias. Eh, lu kalau ngomong Gias, berarti lu kalau beli apa namanya kerang yang gonggong bilangnya jongjong. Iya kali. Eh, gue aja bilang Amerika Utara, Amerika Utara. Yang pertama kan udah bisa ngomong Amerika Utara. Ngapain dibilang lagi jadi Amerika Utara? Kita udah paham yang pertama. Ini katanya dia datang ke pameran mobil. Iya. Nawar mobil 1,6 M. M. Terus enggak jadi gara-gara enggak ada warna hijau Tosca. Nah, itu makanya gue jadinya belinya bukan yang itu. Lu kan cita-cita lu Brio nih. Iya. Sekarang 1,6 M mau beli mobil. Banyak banget dulu ya. Sebenarnya kagak ada duitnya, makanya gue kagak beli yang itu. Oh, basa-basi sama SPG-nya ya? Oh, nyari yang kagak ada. Gue makanya kenapa gue videoin kan, kagak enak aja sama ininya, apa sama SPG-nya. Udah ngikutin mulu, kata gue udah nyoba, udah nanya ini buka pintunya kayak mana mas, gitu. Jawab apa buka pintunya, entar nunggu maghrib, bukanya. Dikata puasa kali. Iya, nunggu buka. Aduh. Ditorong sama dia. Awak enggak jadi berarti mobil yang itu tuh. Kagak jadi, gua akhirnya emang udah tertarik yang itu karena kan listrik kan. Yang Inden. Ya, anjay. Akhirnya Ibu Musbahul Munir ini membeli yang itu. Yang mobil ini. Ibu Hasan namanya. Alda. Oh gitu, enggak jadi tuh beli yang ini nih sekarang. Terus gua akhirnya beli yang itu aja deh. Terus ya udah dah. Biar gua jadi star girl. Apa namanya? Star girl. Ah, tunggu dulu, ini banyak istilah-istilah yang gak tahu. Aku tahu The Nurul gara-gara dia. Iya. Star girl ini apa nih? Star girl tuh kayak ini cewek-cewek keren, populer gitu. Anjay. Suara lu mirip teflon. Tapi Alda, tapi jujur ya, maksudnya kalau misalnya kita mau ngatur keuangan tuh harus ngerti juga, jangan sampai boros. Biar di tanggal tua kita tetap chill. Jadi harus diatur pengeluaran, terus ada yang namanya dana darurat. Itu apa tuh? Dana darurat itu dana yang tidak usah diganggu gugat, tapi jumlahnya harus 3 kali dari jumlah pengeluaran lu tiap bulan. Misalkan punya 30.000. Enggak 30.000. Bukan punya 30.000. Nih, kita hitung biaya pengeluaranmu setiap bulan ya. Apa aja biayamu? Cicilan? Enggak ada cicilan. Sombong banget ini anak, sumpah. Keren banget. Sombong. Emang kagak ada cicilan. Oke, berarti lu beli mobil cash. Cash. Enggak, oke. Kita atur ya. Coba kita atur keuanganmu ya. Iya. Cicilan enggak ada berarti? Ada. Cicilan gua aja bayarin, mau enggak? Biar ada. Biar ada. Jangan. Dia mau harta gono gini, jangan. Ntar ribet tuh. Iya, jangan. Oke, pertama enggak ada cicilan. Nah, enggak ada. Oke lah, kuota berapa? Kuota WiFi dah, Mas. 500.000 dah. 500. Bensin. Ya. Bensin sekitar 1 juta kali ya? Oke, 1,5 berarti sama bensin. Terus biaya-biaya kopi-kopi lu udah nurul nonton konser. Oh iya, kopi-kopi gua tuh ada kali 2 juta.
2,5 juta. Ngopi mulu agak lambat. Nah, ini deh, jajan-jajan aja itu. Jajan-jajan 2 juta lah ya, kita bilang 3,5 juta. Sama ini lu, baju-baju, beli baju nggak? Oh iya, gue beli baju 2 juta juga dah. Etol tuh seminggu 500. Berarti 2 juta. Ya, 2 juta. 2 juta tuh 1,5 juta. Nah. Wah, banyak ya pengeluaran gue ya. Skincare. Iya. Skincare. Oh iya, lipstick, makeup. Makeup wanitaan. Aku bukannya pick me girl ya, tapi aku... Pick me girl. Pick me girl katanya. Pick me girl. Girl ya. Dipanggang. Pick me girl. Sangat menarik sekali omongan dari baterai Jimbot ini. Saya mulai... tertarik sekali lama-lama nih. Apa di pick me girl tuh? Itu ini orang yang kayak gak mau sama-samain sama orang lain. Oke, okay, iya iya. Berapa lah makeupmu? Gue cuma pakai facial wash doang. Sama sunscreen. Oke, okay, gak mahal berarti ya. Ya, kita bilang 1 juta. Tapi kan lu perawatan. Oh iya, gue perawatan. Iya tuh benar. Bayar atau endorse? Bayar gue. Berapa sekali perawatan? 5 juta. Tapi kan gak tiap bulan, Bang. Iya, ya bisa lah. Itu 3 bulan lah. Oke, 3 bulan kali 1,5 juta lah kita bilang. Iyalah, lah ya. Iya, segitu. 10 juta lah kita bilang pengeluaranmu ya. Iya, kita bilang 10 itu. Juta sebulan. Oke, dana darurat itu dikali 3 dari 10 juta. Berarti? 30. 30 juta. Kalau ada lebih banyak, lebih baik. Oh, itu buat apaan tuh? Dana darurat. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ah. Misalnya, kita lagi gak pegang duit. Terus ada saudara yang sakit, entah kitanya yang sakit. Asuransi ada nggak? BPJS. Oh iya, bayar UKT. Belum bayar UKT. UKT apa? Ini yang kuliah. Oh iya, bayar uang kuliah juga. Lu udah bayar sendiri kan? Iya, bayar sendiri gue semuanya. Ah, keren. Hebat, mandiri nih, hebat. Ini anak ini membanggakan nih. Mantap. Star Grill. Oh, Pick Me Girl? Pick Me Girl. Kalau hamburger berarti ya hamburger. Itu ada cewek buang-buang duit. Hamburger. Tapi jujur, ini jujur aja nih. Lu suka enggak sama Jurai? Suka aja sama dia. Gara-gara kan dia bocahnya kayak baik gitu kan. Bocahnya. Terus apaan sih dia namanya? Kayak soft boy banget gitu, Bang. Soft boy. Kayak lu dia bocahnya. Halus banget bocahnya, yeah. Enak diajak ngomong aja. Iya. Dia kan orang Thailand. Emang apa? Dia Jirayut Thailand pesisir. Kalau Thailand pesisir tuh sama kayak Thailand pesisir itu orangnya rapi-rapi. Rapi. Si pesisir. Ngomong. Pisang kali satu. Pesisir. Benar. Iya. Sama Jirayut juga. Kalau misalnya jalan yang keluar duit siapa? Gak pernah jalan kita. Iya. Iya, kita kan TTS. Masang kusen kalau pacaran, masang kusen. Dengar dulu. Kita apa? TTS doang? Iya, teman tapi sayang. Oh, iya. Saya sangat terharu sekali. Jadi abang-abang ini pernah, ini yang tahu, dia ngadirin kawinan gua. Ama? Lu kan ngadirin kawinan gua. Oh iya. Oh iya, di acara itu ya? Iya, dia udah kawin. Dia udah kawin. Tapi kalau nanti emang beneran, kami akan menghadirkan langsung deh gitu. Beneran? Bapak jadi bridesmaid ya? kalau cowok groomsman. Kalau bridesmaid kan saya pakai itu cewek. Make up gitu. Kalau cewek bridesmaid, kalau cowok groomsman. Oh, groomsman. Tapi katanya Gen Z itu adalah orang-orang yang impulsive buyer. Istilahnya apa kita itu? Pembeli yang apa aja dibeliin gitu. Kadang-kadang beli sesuatu yang enggak kita butuh. Kalau ada enggak yang gitu-gitu, impulsif? Gua pernah inian beli korek kuping yang ada CCTV-nya. Oh, kameranya. Ya. Tapi itu menurut gua worth it sih. Worth it, yes. Nih, pas lu affordable enggak? Affordable banget. Make sense enggak? Menurut gua sih make sense ya. Keren itu, sih. Itu penemuan kenapa, terbaik. Kenapa? Berat banget kuping gua dengerin. Ini lu pakai Aduh, itu penemuan bagus, Bang. Lu harus beli korek kupingnya ada CCTV-nya. Ya kalau worth it enggak impulsif lah. Sesuatu kan berguna berarti. Tapi kadang-kadang kayak ngapain ya kita ngelihat dalam kuping kita sendiri? Kita tahu. Sebegitu penasaran banget sama tai kuping emang lu. Gua pengen lihat gendang telinga, Bang, bentuknya kayak mana? Takut ada yang main ya gendangnya. Ya udah.
Itu tuh pentingnya mengatur pengeluaran, ya. Mengatur keuangan. Itu pentingnya dana darurat juga. Nah, biar muka aja yang boros, pengeluaran jangan boros. Betul. Jangan ya, deh ya. Gitu. Hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Jauh pangkal pinang. Jangan ya, deh ya. Tanggal 2 banyak duit pesta pora. Ya, tanggal 2 habis duit porak-poranda. Ya, jangan ya, deh ya. Sekolah sering bolos, pengeluaran jadi boncos. Jangan ya, Dek ya. Nah, ini kita mau main game. Sekarang kita udah ngobrol soal keuangan-keuangan, kita main games dulu. Main game. Game-nya gampang, tebak gaya. Ini Bang Diki jago nih, soalnya dia kan banyak gaya. Iya, yeah, banyak style banget Bung anaknya. Malah susah karena banyak gaya dia. Silakan hadap kiri semuanya. Oke, kata pertama dari aku ya. Ini kok diem sih? Sabi ya sabar. Belum diem ya. Ada kalau sore, kalau lagi libur ngapain enggak biasanya? Jalan-jalan aja, ngabuburit. Dari pepe. Pundaknya aja nggak sampai seperut-perut sih di tepok. Ya. Oke. Mbak. Jangan kaget. Aku tahu. Oke, apa jawabannya? Jahit eyelid. Ya udah, itu dari lu. Dari lu ya. Ya, kamu udah gitu ya. Aku sulam alis. Oke, kalau Ryuka? Jawabannya apa? Jahit alis. Jahit alis. Yang benar jawabannya adalah sulam alis. Tapi sulam mana yang begini-gini? Tahu, enggak ada yang begini, Bang. Enggak ada yang begini. Kalau sulam itu dua gini set rajut-rajut. Coba lihat tayangan ulang, aku begini tadi berdua, tanganku sampai kau sendiri aja begini. Salah elu berarti. Ini kan sulam, ini sulam, Ali. Sekarang Ryuka yang meragain, aku di ujung. Kalau sore sama keluarga ngapain gel biasanya? Aku mas aneh kalau sore biasa. Oh iya. Aduh curiga banget aku ini dah. Nih. Iya. Iya. Aku tahu. Topi Spiderman? Salah. Kau apa? Spiderman Buyong. Kalau gua Spiderman muter-muter. Salah. Apa yang benar? Spiderman Cililitan. Udah, sekarang Alda sekarang. Alda. Ayo nah, cepet gua. Deh! Liatin gua nih. Kayaknya kalau kita langsung liatin Alda, kayaknya puyeng juga dah. Oke. Nih. Apa menurut lo? Copet kedinginan. Salah. Aku ini, uang dingin. Salah. Dingin apa sih? Gini, kan ini dingin, ini narik duit. Jadinya AC ATM. Hanya di Saldo. Saling dengar obrolan dari BRI.